Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Destinasi Gayo, kali ini kita sudah berada di kebun mimin. Jadi kita akan memanen kopi gayo. Kopi yang sudah terkenal ke mancanegara. Nah, untuk itu ikuti terus perjalanan mimin untuk mengutip kopi gayo ini sampai dengan selesai. Cekidot. Nah, jadi kebun mimin ini berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Jadi ini mungkin kebunnya tidak terlalu terawat ya, karena kesibukan dan lain hal. Jadi mimin kesini ketika panen kopi saja. Nah, jadi langsung saja mari kita kutip kopinya yang sudah memerah. Cekidot. Nah, ini kopi tim-tim ya. Pohonnya sangat panjang. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bagaimana kopinya ini. Ini kopi asli daerah Gayo, yang mana pecintanya sangat banyak sekali, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke kebun kopi di daerah Gayo, silakan DM ataupun komentar di kolom komentar ini. Buahnya sangat segar sekali ya. Sebenarnya sendiri bagaimana buahnya. Jadi mohon maaf, mimin nutipnya sedikit lambat karena memegang HP. Inilah kebun mimin.
Alhamdulillah buahnya lumayan banyaknya. Ini merupakan mimin sudah ngutip sebanyak 3 kali, jadi sudah panen ketiga kalinya ini. Alhamdulillah masih diberikan rezeki melalui kebun kopi ini. Jadi bulan Oktober, November merupakan bulan musim panen kopi di daerah Gayo. Teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan share ya channel YouTube Mimin ini agar lebih berkembang pesat dan kopi Gayo semakin terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, jadi untuk saat ini harga kopi itu satu bambu sekitaran Rp130.000. Teman-teman yang ingin pesan kopi juga boleh melalui Mimin. Kopi Gayo ini sangat nikmat sekali jika teman-teman sajikan di pagi hari. Ini buahnya masuk jauh ke dalam, kita harus merunduk. Wow. Nah, jadi di daerah Gayo ini kopi merupakan pencarian utama bagi masyarakat di sini. Karena daerah Takengon ini merupakan ataupun daerah Benda Meriah didominasi oleh penduduknya yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Sehingga Allah menciptakan ataupun memberikan anugerah kebun kopi yang ada di daerah Benda Meriah ini. Jadi dia kebun kopi yang ada di Aceh ini cuma ada di daerah Benda Meriah ataupun daerah Takengon. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Wah, ini sepertinya tidak ada yang warna merah. Oh, lumayan ya. Sepertinya ada, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, walaupun sedikit, tapi alhamdulillah lah, ini rezeki juga. Mari kita kutip. Habis. Sepertinya buahnya sudah mulai habis ini teman-teman semua. Thank you.
Kita harus merunduk ke bawah untuk melihat sendiri bagaimana kopi di sini. Ini harus di bawah kita nih. Jadi kebun mimin ini tidak terlalu luas ya, jadi cukuplah untuk beli bakso, batagor, hasil panennya. Bisa teman-teman lihat, buahnya itu sangat jarang sekali karena sudah panen yang ketiga kalinya. Wow, buahnya harus merunduk kita ini guys. Buahnya harus seperti ini guys. Ini guys, buahnya lumayan guys. Mari kita petik sampai habis guys. Wow.
banyak guys di dalam ini. Tinggi banget batangnya guys. Pasti harus pakai tangga kita naik nih. Aduh, beginilah guys nasib petani yang memetik kopi, tapi ketika sudah menjadi kopi akan hilang rasa capek ini guys. Hasilnya masih sedikit guys. Mana guys,
Oke guys, terima kasih sudah lihat video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo. Oke, Mimin mau lanjut ngutip dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.